Wah, saya belum potong kuku nih. Biarin deh, biar ada rasa sikilnya. Masukkan boraks dan cat warna hitam. Injek-injek aja sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya merata, kita rebus deh. Bu, bu, bawa lagi cincau-cincau yang sudah Bapak bungkus di dapur, Bu. Iya, Pak. Sebentar, Ibu bawa. Ini, Pak, cincau-cincaunya. Alhamdulillah ya, Pak. Cincau produksi kita semakin hari semakin meningkat. Ya jelas dong, Bu. Bapak juga kan semakin lama semakin mahir dalam membuat cincau. Jadi sudah pasti produksi kita juga bakalan meningkat dong. Keren sekali emang Bapak ini. Pak Panji, saya mau cincaunya Pak Panji ya. Boleh, Pak. Mau berapa? Kebetulan baru selesai cetak banget nih. Jadi benar-benar masih fresh loh. Cincau Pak Panji mah nggak usah diragukan lagi. Para pelanggan es campur saya aja suka banget sama cincaunya Pak Panji. Saya mau pesan 10 bungkus ya Pak Panji cincaunya. Oke, sebentar ya, saya bungkusin dulu. Ini Pak cincaunya 10 bungkus jadi 100.000. Soalnya satu bungkusnya 10 ribuan. Iya Pak Panji, ini uangnya. Terima kasih banyak ya. Pak Panji, aman nih stoknya. Aman Pak, tenang aja. Pokoknya semakin hari saya memproduksi cincau-cincau ini semakin banyak. Jadi tenang aja, gak bakalan habis. Harusnya itu Pak, soalnya semenjak saya pakai cincaunya Pak Panji untuk capcin saya, jadi semakin rame Pak. Katanya sih rasa cincaunya yang enak banget. Syukurlah kalau usaha Bapak semakin hari semakin lancar. Saya juga senang bisa membantu usaha orang lain. Apalagi usaha-usaha kecil kayak kita-kita ini. Emang butuh support banget ya Pak. Benar itu Pak. Ya udah, saya mau cincaunya 50 bungkus ya Pak. Oh, banyak banget. Oke Pak, saya siapin dulu ya. Nah ini Pak cincaunya jadi 500.000 ya. Ini uangnya Pak Panji, terima kasih ya. Pak Panji ini selain rasa cincaunya enak, orangnya juga ramah banget. Itu yang bikin saya seneng belanja cincau di sini sama Pak Panji. Wah, terima kasih ya Pak. Ya sudah, saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iyalah, sebagai penjual yang baik itu memang harus selalu ramah tamah pada pelanggan. Biar para pelanggan itu mau balik lagi sama aku. Bu, sore ini Bapak mau ke laut ya. Bapak mau ambil rumput laut buat bikin jelly. Mumpung rumput laut juga subur-subur dan bagus-bagus. Jadi kita bisa memproduksi cincaunya langsung menggunakan rumput laut. Biar rasanya semakin enak dan mantap, Bu. Ya udah, Bapak hati-hati ya melautnya. Kalau misalkan cuacanya udah mendung dan gelap, Bapak langsung pulang aja ya. Soalnya ngeri badai datang nanti. Bapak malah kejebak lagi. Ibu gak mau Bapak kenapa-napa. Ibu tenang aja ya, Bu. Nanti juga kalau emang ada badai, Bapak langsung pulang. Oh iya, selesai dari laut, Bapak mau langsung ke pasar buat beli plastik, itu, buat bungkus-bungkus cincau. Jadi Ibu gak usah nungguin Bapak pulang ya. Ibu langsung tidur aja. Loh, emangnya Bapak gak mau dibantuin bikin cincaunya? Gak usah, Bu. Nanti Bapak bikin cincau sendirian aja kayak biasa. Ibu nanti bantuin bungkus cincaunya aja. Terus Ibu yang jualin, Bapak nanti istirahat. Gimana, Bu? Oh, gitu ya, Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Bapak bawa kunci rumah aja ya, biar nanti gampang ibu kunci dari dalam soalnya. Kalau bapak nggak ada kan takut kalau pintunya nggak dikunci. Iya bu, ini juga bapak udah bawa kok kuncinya. Ya udah, bapak berangkat dulu ya bu. Doain semuanya lancar bu. Amin. Semangat ya pak. Dadah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah kelancaran dan kemudahan pada suami hamba dalam upayanya mencari nafkah. Walaupun hamba tidak bisa selalu menjaganya, tapi sebaik-baiknya penjaga adalah darimu. Amin. Bu, beli bu. Iya ganteng, mau beli apa? Mau beli tante ya? Ih, merinding saya. Ih, enggak itu bu. Saya mau beli boraks sama cat warna hitam, ada gak bu? Ada dong, mau berapa nih ganteng? Saya mau boraksnya 3 piece sama cat hitamnya 3 ember, Bu. Ini duitnya. Nah, ini barangnya. Makasih ya, ganteng. Iya, sama-sama. Saya duluan ya. Dadah, Bu. Mau kemana sih si ganteng satu ini? Buru-buru banget. Emangnya gak mau ngedate dulu sama tante? Tante ini janda loh. Enggak, enggak.
Makasih, soalnya istri saya di rumah juga jauh lebih cantik daripada kamu. Tapi kan tante janda, beneran nih gak mau main dulu sama janda. Enggak, saya pulang aja. Sampai merinding banget badan saya. Duh, saya kemana dulu ya? Biar pas sampai rumah nanti udah malam. Dan ibu gak tahu kalau aku itu sebenarnya gak pergi ke laut, tapi malah pergi ke tukang bahan kimia buat beli boraks dan cat. Ya mau gimana lagi, kalaupun ke laut kan butuh modal yang banyak buat beli bensin perahunya. Apalagi nyari rumput lautnya juga susah. Semoga dengan aku menggunakan boraks dan cat warna hitam ini bisa membuat jualan cincauku laris manis, dan aku akan meraup keuntungan yang besar sehingga aku bisa menaikkan derajat keluargaku ini. Amin. Jalan apapun akan aku tempuh demi istriku agar bisa hidup berkecukupan. Dari tahun ke tahun aku berjualan cincau menggunakan rumput laut, ternyata hanya sedikit keuntungan yang aku dapat. Tapi sekarang setelah aku mengganti bahan baku pembuatan cincau, uang yang aku dapat setiap hari semakin banyak. Gak lama lagi aku bisa membeli semuanya. Nah, ibu udah tidur. Sekarang waktunya aku membuat cincau palsu, yaitu cincau yang tidak dibuat menggunakan rumput laut ataupun daun cincau. Terus pakai apa dong buatnya? Ya jelas pakai boraks, cat warna hitam. Kalau cari rumput laut ke laut itu kan bahaya, apalagi kalau cari daun cincau ke hutan. Bahaya, nanti malah diterkam sama harimau lagi. Lagian juga kalau ada yang gampang, kenapa harus nyari yang susah sih? Pakai cara gini tuh cincaunya udah bisa jadi kok. Cincau palsu yang dibuat dengan cara diinjak-injak. Masukkan agar-agar bubuk ke dalam baskom yang terdapat kaki saya di dalamnya. Wah, saya belum potong kuku nih. Biarin deh, biar ada rasa sikilnya. Masukkan boraks dan cat warna hitam. Injak-injak aja sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya merata, kita rebus deh. Nah, setelah cincaunya matang, tuang ke dalam cetakan. Nah, sekarang tinggal tunggu deh cincaunya jadi. Istirahat dulu deh, biar nanti ibu aja yang bungkusin. Tapi sebelum itu, ini semua harus dibuang dulu, biar ibu gak tahu. Ya ampun si bapak, semalam bikin cincau sebanyak ini, pasti capek banget dia. Udah gitu, sampah-sampah bekas rumput laut juga bapak buangin. Makasih ya Allah, kau sudah memberikan suami yang sangat bertanggung jawab untuk hamba. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung bungkusin aja semuanya. Takutnya para pelanggan bapak keburu pada datang. Pak Panji, pesanan cincau saya sudah siap kan? Udah dong pak, 100 bungkus kan pak? Iya pak, soalnya kemarin saya beli 50 bungkus masih kurang. Jadi saya mikirnya lebih baik saya lebihin aja 2 kali lipat. Orang-orang suka banget sama tekstur cincau Pak Panji ini. Katanya sih kenyal banget. Jadinya orang-orang pada suka deh sama cappuccino cincau saya. Wah iya jelas dong. Soalnya kan cincau saya ini dibuat menggunakan 100% rumput laut asli. Saya juga ngambil rumput lautnya langsung dengan tangan saya sendiri ke laut. Jadi semuanya itu sudah terjamin kualitasnya. Karena cincau saya menggunakan bahan-bahan 100% original. Oh, pantesan aja rasa cincau Pak Panji ini beda dari yang lain. Ternyata itu rahasianya ya? Iya, Pak. Nah, ini cincaunya, Pak. 100 pieces. Makasih ya udah jadi langganan setia cincau di saya. Siapa sih yang gak suka berlangganan di Pak Panji? Orangnya ramah, baik, udah gitu murah hati. Cara jualannya juga jujur. Cincaunya berkualitas, mengutamakan kenyamanan dan kepuasan customer. Uangnya nanti saya transfer ya pak. Saya duluan ya, permisi. Ternyata di mata orang-orang aku sebaik itu ya. Di satu sisi aku bahagia karena aku bisa mendapatkan uang yang banyak dari berjualan cincau palsu ini. Tapi di sisi lain aku merasa bersalah setelah mengetahui orang-orang yang sangat menyukai cincauku itu memakan dengan penuh rasa percaya kepadaku. Mereka percaya kalau aku berjualan jujur, padahal sebenarnya aku memiliki rahasia besar yang gak mereka ketahui. Tapi, ya gak apa-apa deh. Aku gak perlu iba sama orang. Yang penting sekarang aku bisa mendapatkan uang yang banyak agar aku bisa menjamin masa depan keluargaku. Jualan cincauku ini lagi rame-ramenya, lagi naik-naiknya. Kekayaan dan kesuksesanku ini sedang ada di puncaknya.
Jadi gak apa-apa jualan sesat. Yang penting uangku ini banyak. Dan aku pasti akan membeli satu kapal pesiar untuk investasi masa depanku. Tukang cincau beli kapal pesiar. Ini pak, uang untuk membayar kapal pesiar ini. Tapi sudah dipastikan ini semua aman kan ya? Gak bakalan ada minus apapun pak. Tenang saja pak, kapal ini sudah dirancang sebaik mungkin. Bahkan untuk menghadapi ombak besar dan badai sekalipun, kapal ini pasti dijamin kuat. Ya sudah, kalau gitu bagus sih pak. Ini uangnya, dan mana surat kapalnya? Sini-sini pak. Nah ini suratnya pak, uangnya saya terima ya. Ini uangnya ada 1 triliun kan ya pak? Iya pak, kalau nggak percaya hitung aja uang sebanyak itu mah. Capek ngitungnya, udah saya hitung kok 1 triliun. Oh yaudah, nggak usah dihitung deh. Saya juga males, kalau gitu saya pamit ya pak. Loh pak, buat apa beli kapal pesiar ini? Harganya juga mahal banget kan 1 triliun. Ah enggak kok bu, buktinya aja kita bisa beli kapal pesiar dari uang hasil jualan cincau. Semua ini hasil kerja keras kita loh bu selama ini. Masya Allah, ibu gak nyangka kalau kita bakal bisa beli kapal pesiar sebesar ini. Pertanyaan ibu, untuk apa bapak membeli kapal pesiar ini? Kenapa bapak gak beli mobil ataupun rumah agar kita bisa hidup lebih nyaman? Enggak abu, soalnya bapak punya mimpi berlayar ke tempat-tempat yang indah di seluruh dunia ini. Jadi kita akan berkeliling dunia bu menggunakan kapal pesiar kita yang baru ini. Kita akan cari ketenangan di kapal ini nantinya. Loh pak, tapi ibu takut ah. Gimana kalau nanti kapalnya ini tenggelam? Gak bakalan dong bu. Ibu tadi dengar sendiri kan apa kata penjualnya, kalau kapal ini sudah dirancang sebaik mungkin. Kekuatan alam apapun gak bakal bisa tenggelamin kapal ini bu. Jadi kita bakalan aman ada di dalam kapal pesiar ini bu. Oh gitu ya. Ya udah, bapak tunggu di sini ya. Ibu mau ambil barang-barang kita dulu ya ke rumah. Oke bu, bapak tungguin. Cepet ya, bapak udah gak sabar. Awas loh pak, ibunya jangan ditinggalin. Sebenarnya aku membeli kapal pesiar ini adalah untuk menjauh dari segala permasalahan yang selalu berkecamuk di kepalaku ini. Dan juga aku ingin rahasia gelapku ini tetap aman, tidak ada yang tahu. Pokoknya aku harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini agar istriku dan aku bisa benar-benar aman di tempat yang baru. Aku bisa jualan curang lagi deh di tempat yang baru itu. Hayu pak, ibu sudah siap. Hayu bu, hayu kita berangkat. Bu, enak banget ya. Angin sepoi-sepoi di lautan gini, seger banget bu, enak banget. Iya pak, ibu gak nyangka loh pak kalau kita bakal punya kapal pesiar sebagus ini. Dan kita juga bakal jalan-jalan keliling dunia ini. Makasih ya pak, udah selalu membahagiakan ibu. Ibu sayang banget sama bapak. Bapak juga mau mengucapkan terima kasih sama ibu. Soalnya ibu sudah selalu menemani bapak dan selalu ada di sisi bapak. Semoga ibu juga gak bosan ya buat selalu mendampingi bapak dalam keadaan apapun. Pokoknya bapak rela kehilangan semuanya, asal jangan kehilangan ibu. Soalnya ibu adalah separuh nyawa bapak ini. Ah bapak ini bisa aja, udah kayak ABG aja kalau modus sama ibu tuh. Loh kok modus ibu? Bapak gak modus, bapak beneran sayang sama ibu. Iya sama, ibu juga sayang banget sama bapak. Loh kok jadi kenceng gini sih anginnya bu? Iya pak, ibu juga jadi takut deh. Padahal kan tadi cerah-cerah aja. Iya nih bu, ada apa ya? Jangan-jangan mau ada badai lagi. Duh bapak takut banget nih bu. Apalagi ibu pak, ibu juga jadi semakin takut deh. Ibu pegangannya kenceng ya sama bapak. Semoga tidak terjadi apa-apa sama kita bu. Bu, aduh ibu, ibu jangan lepaskan pegangan ibu dari bapak ya. Pak, ibu takut banget pak, ibu takut. Tolongin ibu pak, ibu takut. Ya Allah, apa ini ya Allah? Jika kau marah padaku atas semua perbuatanku, marahlah pada diriku saja. Tapi aku mohon selamatkan istriku ini ya Allah. Pak, ibu takut banget pak, ibu takut. Ada apa ini sebenarnya pak? Ya Allah, aku tahu aku sudah berjualan cincau palsu. Aku tahu aku salah. Aku salah telah menggunakan boraks dan cat warna hitam dalam membuat cincau palsuku itu. Tapi mohon ya Allah, selamatkanlah istriku. Hukumlah diriku saja. Kasihan dia, dia tidak tahu apa-apa ya Allah. Pak, bapak, ombaknya gede banget. Ah, tidak.
Sakit sekali. Di mana aku? Aduh. Ibu, ibu di mana ibu? Ya Allah. Ibu di mana, Bu? Kemana istriku? Kenapa hanya ada aku yang selamat di sini? Aku butuh istriku, ya Allah. Ini adalah azab untuk diriku karena aku sudah berjalan sesat. Kapal yang menjadi simbol kekayaan dan kesuksesan diriku ini dari berjalan cincau palsu telah raib dimakan ombak. Kapal itu tenggelam ke dasar laut dengan semua jerih payahku selama ini. Bahkan istriku satu-satunya yang sangat kucintai juga raib dimakan ombak. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan ke depannya. Hidupku sudah hancur, aku kehilangan segalanya. Bahkan aku kehilangan belahan jiwaku, yaitu istriku tercinta. Cahaya matahari yang bersinar cerah pun rasanya sangat gelap. Semuanya digantikan dengan bayang-bayang kelam dan suram. Semua impian dan harapan yang pernah aku miliki kini sudah tenggelam bersama dengan kapalku ini. Istriku pun turut menjadi korban dari semua kelakuanku selama ini. Maafkan Bapak, Bu. Bapak sudah gagal menjadi suami yang baik untuk Ibu. Bapak juga sudah menjelakakan Ibu. Maafkan Bapak, Bu. Ui, Shipiro, ayo kita menyelam ke dalam laut. Kayaknya seru deh. Nanti kita bisa ketemu sama hiu. Gak usah belagu deh, Pak RT. Giliran nanti ketemu hiu beneran, nangis lagi di dalam laut. Shipiro, kamu tuh ya gak pernah ngebiarin Pak RT seneng. Selalu aja gitu julid banget sih kamu. Benar itu, kata Shipiro. Nanti kalau Pak RT ketemu hiu beneran, hanya gak mau tolongin, hanya mau kabur aja. Kalian deh ya sama temen gitu banget sih. Pak RT tuh kayaknya gak pernah bener di mata kalian. Pak RT selalu salah. Pak RT selalu dizolimi. Ini lagi Ustadz Ben, bukannya belain Pak RT. Udah ya Shipiro, kita nyelam aja, kita cari hiu. Hayu Pak RT. Astagfirullahaladzim, kok bisa ada orang yang terdampar ya di sini? Kasihan sekali orang ini. Woi, Shipiro, lihat ini siapa? Ada apa sih Pak RT? Nggak di darat, nggak di laut, kerjaannya teriak-teriak mulu. Itu lihat, ada yang terdampar, kasihan sekali dia pasti haus dan lapar. Ya ampun, kasihan banget. Kenapa ya orang ini bisa terdampar? Padahal kan nggak ada berita pesawat jatuh. Ketahu saya juga Shipiro. Sekarang mah kita panggil aja tuh Ustadz Min. Suruh bawa kapalnya ke sini. Kita harus menyelamatkan orang ini, kasihan dia. Ya benar itu Pak RT. Kita harus menyelamatkan orang ini. Ustadz Min, sini Ustadz Min, ada orang yang terdampar. Woi Ustadz Min, kemari, tolongin ini terdampar nih orang, tolongin Ustadz Min cepetan. Astagfirullahaladzim, kenapa bapak ini? Ayo angkat dia ke atas kapal. Iya nih, Ustadz Min, tangkap ya Pak RT lempar. Ayo Pak RT sama Shipiro, naik aja, kita harus menyelamatkan orang ini, cepat. Iya Shipiro, naik. Woi Pak, bangun Pak, woi, kenapa kamu bisa ada di sini? Kayaknya keadaannya udah sangat lemah Pak RT, Ustadz Min. Apa kita langsung bawa ke rumah sakit aja ya? Bener apa kata Shipiro, kita harus membawanya ke rumah sakit segera, kasihan dia. Dia sepertinya sudah ada di atas papan itu lama sekali. Yaudah, Pak RT ngebut nih, bawa perahunya. Saya di mana ini? Syukurlah, kamu sudah sadar. Kami semua menemukan kamu di tengah laut terombang-ambing. Kamu terdampar ya? Emangnya kamu kenapa kok bisa terdampar gitu? Terima kasih semuanya sudah menyelamatkan saya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan kedua. Semua ini terjadi karena kapal pesiar saya yang saya dapatkan dengan cara berjalan sesat. Kapal pesiar saya dihantam ombak badai yang sangat besar. Kapal itu tenggelam ke dasar laut bersama istri saya dan semua harta saya. Saya tahu saya salah
kalau sudah mencari kekayaan dengan cara yang salah. Tapi setelah semua yang terjadi ini, saya akan bertaubat. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Kamu ini ternyata berjalan sesat. Kalau tahu begitu, pasti gak mau nolongin kamu. Biar aja kamu terdampar di laut selamanya jadi tengkorak. Fahyate gak boleh gitu. Ini sudah jalan takdirnya Allah. Allah yang tentukan. Sahabat Ustaz Min semuanya, dari kisah Bapak ini bisa menjadi cerminan Fahyate tentang bahaya kebohongan dan kecurangan. Meskipun kekayaan dan kesuksesan itu sangat menggoda, akhirnya kebenaranlah yang menentukan nasib seseorang.